sawah gua sama tanah gua, rumahan udah nentet di sawah gua. Mual gua jual pisan. Soalnya kalau gua jual, anak gua, cucu gua mau diem di mana? Kalau gua jual, ada satu anak gua kadang-kadang bener, kadang-kadang geblek. Pegawaian kudu dimandorin dah ya, baru bener. Ok, ok, sini dulu. Salah ini gajian ini. Lama sih ini kagak dikasih duit ini. Lumayan dah. Dah, juragan. Duduk. Gimana sawah? Udah dikasih orea belum? Udah separoh. Sawah lega banget, besok lagi juragan. Mana susukan anu udah dibabadin belum? Udah, anu air gerang udah mampet tadi habis di anu anu gorong-gorong ya anu, udah mampet. Bagus bagus. Getol berarti. Udah kalau begitu mah sawah nanjak. Lu lihat sono tegalan nggih. Mana pohon kencur, cabe. Lu liatin. Tegalan. Nah, iya. Sawah ketegalan capek, tapi juragan saya kan memakai kaki dua, tangan dua gawin sawah ketegak banget. Ketegalan ini 4-3 hektar ketegalan juragan. Cuma kalau dewek-dewek begini belum saya juragan. Lah gua kalau bakal nyuruh, lu nyuruh siapa lagi? Saya carikan temen gak tuh siapa kayaknya, tapi yang kira-kira bisa ngebantuin saya gitu. Siapa atuh? Kalau mau nyari atuh sana lu gih. Siapa kek? Apa tuh konsep itu? Ngapain setiap hari di sawah mulu, ngomong tegalan boro-boro, keluar nyariin orang. Kata semua mau gajian, ngomong teh, buru-buru banget. Eh buset. Duit teh duit mulu. Ajan lagi. Rumahnya mah di atas, iya. Tapi bapaknya mah nggak ada. Emang ada apa om nyariin Pak Dadang? Ini mau nagih utang. Sekarang mah gini aja, kalau mau ke rumahnya emang di atas rumahnya. Kalau iya. Mungkin anaknya mah ada di rumah, samperin aja ke atas. Yaudah kalau gitu, makasih Pak ya. Yuk sama-sama, iya. Samperin aja ke atas. Iya. Assalamualaikum. Kok nggak dikunci? Pada kemana orang ini? Pintunya nggak dikunci. Assalamualaikum. Nggak ada orang kayaknya.
Pada kemana orang sih ini, pintunya pada nyemplung orang berapa gak ada. Assalamualaikum. Pak Dadang. Pak Asep. Halo. Dadang. Aduh, tinggal ya wae pengennya. Tok, cembok heula. Mana sih ini orang? Cewek lama banget. Emang ada apa, Om? Ini. Nyerah tempat duduk ini, duduk sini, Om. Gimana, ada apa, Om? Benar, ini rumah pedagang. Kebetulan saya emang anaknya. Oh, gitu. Ini saya dari pihak bank. Iya. Untuk menagih utang. Ah. Yang belum lunas. Sampai sekarang belum dibayar. Gimana kelanjutannya? Lah, utang apa Bapak saya, Om? Saya nggak tahu menau itu masalah utang-utangan begitu, mah. Emang sebenarnya orang tua saya punya utang berapa, Om? Lah gede, 700 ribuan. Waduh, sekarang gini, Om. Saya sebagai anaknya siap bertanggung jawab. Cuman saya minta tempo ya, Om. Saya, pokoknya saya usahain minggu depan utang-utang Bapak saya ya, Om ya. Oke, siap. Saya kasih tempo ya. Iya. Makasih, Om ya. Iya. Ngalamun kirinya. Aduh, pengen nang pegawan tuh kan ah. Pengalamun wae. Icing sih atau kabur. Pintar gede sing anak ngaloba. Aduh. Beli mobil kebayaran hutang. Mandi lah aing ah. Kenal saya dari kebun itu. Nyangan sini kan? Ya, mamang arek mangat digawe. Mamang nitipin ayamnya. Ingat, ini mamang ayam hiji hijina. Jagaan si rapi. Tapi nanti mampir kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apes, apes, tanjakan sialan. Ayah lo mah. Bangka, ini. Duh, sanggur-sangguran, Din. Ya lo mah. Lah, ke mana? Kali, lebah itu. Kau nak ke? Kau di sini. Kau tak? Ah, itu mana? Muka tambah lepas.
Arep. Sahanya. Nah, bisa kain tuh wau. Bakor. Lah, heeh. Cari ke mana itu kok mau kempek itu? Dengan pegawaian, Gor. Adik. Tuan. Ayo sih, ada kemana itu mau kempet? Ini mau kempet kesempet gitu. Ayo kita nanggul yuk. Bangun lebih baik yuk. Kemana? Ayo tuh. Ayo yuk. Udah main, jangan langsung pulang. Kuma pemikiran sih ya. Rencana ayah tujuan cenaun geus mangkat ngelamar bae. Benan saya na cingulan tenaing, ngendong tenaing. Isukan karek pikiran. Terus aing isukan ke mana deui nang pegawai kira-kiranya? Kayak aing nanyakeun ka dulur aing, aing boga dulur di kidul. Naon anjeun ditu? Sia tani di ditu. Tani apa aing teu bisa tani kok pikiran saya kumaha sih? Tapi gawe naon nang selain tani. Aya na eta kumaha? Oh. Oke lah, siap. Aing digawe sukan. Maka kamu siap bener aya mah. Saya ngomong-ngomong imasnya gede apa sih, Gor? Lain doang ngontrak gitu yo. Ngontrak. Kagak banget, Gor. Aing yang mandi. Ayo tuh. Nek mandi mah, aing. Kalian kumang nawaran mandinya, Gor. Eh, sih, Gor. Iya. Main mandi. Tak aing masih ya, ngontrak gede-gede ge. Huh, ngontrak gor. Nah, aya di lemari. Wah. Woi, woi. Dari mana? Sini sore. Nah, ini. Gaul ini. Tangannya galus banget tuh, rambut merah. Ya, ajarin atuh, kalau misalnya dia kagak bisa pegawe mah. Ya, namanya kayak orang baru. Besok lu susulin gua. Ya. Oh, sawahnya delor. Bukan sawahnya ini, sawah juragan banyak. Sawahnya satu lagi. Iya. Ya, juragan ya. Iya. Udah duluan. Iya, duluan. Ya,